Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bin khair. Allahumma la sahla illa ma ja'amtahum sahla wa anta taj'alul hazana sahlan idha syi'ta sahla. Allahumma ya mu'allima Ibrahim allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Allahumma aftah alayna futuhal arifin wa anshur alayna min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah SWT yang terus-menerus memberi taufik dan hidayah pada kita dan memberi ruang dan peluang kepada kita untuk kita hadir ke rumah Allah dan juga untuk kita sama-sama duduk seketika duduk seketika di rumah Allah dalam majlis ilmu ataupun yang kita sebut sebagai taman-taman syurga. Moga-moga dengan keberadaan kita ini Allah Subhanahu Wa Taala tulis di kalangan mereka yang insya-Allah akan berada betul-betul di taman-taman syurga satu ketika nanti. Kerana kita yakin bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man sadaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah au kama qala. Sesiapa yang menyusuri jalan-jalan untuk mendapat ilmu untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu Taala akan mudahkan jalannya untuk ke syurga. Moga-moga dengan kita berada di rumah Allah, kita berada dalam majlis ilmu ini, Allah mudahkan untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Taala, kita berkumpul sekali lagi di syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat-sahabat muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Muslimat tidak bersama dengan kita pada malam ni, mungkin secara secara alam nyata, tetapi mungkin yang tengok secara live bersama dengan kita. Insya-Allah ya muslimat, setelah dirungkaikan kita punya persoalan dalam grup, kecoh kan, macam mana datang sembahyang tarawih boleh, sembahyang fardu tak boleh. Nah, semua persoalan tu saya pun juga nak tanya daripada awal dulu dia keluarkan apa nama ni keluarkan SOP dan sebagainya, saya pun tertanya-tanya. Tapi bila kita dah telefon apa nama ni bahagian tu lain dah maknanya, maknanya dia punya apa ni, alhamdulillah muslimat datang berjemaah solat fardu pun boleh bulan Ramadan, bermula Ramadan, bermula malam Ramadan. baik, insya-Allah lepas pada apa nama ni azan nanti, sebelum kita tunggu waktu Isyak, insya-Allah pengerusi akan membuat pengumuman dan juga beberapa makluman dah insya-Allah. Jadi muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, syukur pada Allah Subhanahu Taala kerana atas apa yang dikurniakan kepada kita. Dan malam ni insya-Allah kita sambung, walaupun dekat dengan Ramadan tapi kita sambung kitab kita, tetap sama nak cerita pasal persiapan Ramadan. Ramai dah duk ceritanya. Jadi mau tak mau aja kita mendengar.
Baik. Bahkan kalau kita nak tengok dalam apa nama ni, sama saja persiapan kita. InsyaAllah, moga-moga. Cuma mungkin tahun ni kita mungkin lebih semangat nak solat terawih. Pasal nak lepas geram tahun lepas tak boleh datang kan. Bukan tuan-tuan saja tak boleh datang. Saya pun tak boleh datang tahun lepas. Satu hari pun saya tak datang. Walaupun saya ni, apa nama ni, di kalangan pentadbir. Dan Imam Halim pun jadualkan untuk saya imamkan terawih. Saya pun tak boleh datang. Bisul. Nak berdiri pun tak boleh. ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak kata apa. Bisul. Baik. Jadi insyaAllah malam ni kita sambung perkongsian kita menggunakan kitab kita ini. Masih lagi menggunakan kitab kita. Dah dekat apa nama ni. Habis dah kita satu per, dua per tiga dah habis kitab kita ini. InsyaAllah tahun ni habis lah kot. InsyaAllah tahun ni habis apa yang habis lah. Hadis yang ke 198 muka surat 362. Muka surat 362. Baik. Di bawah tajuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Maimunah waktu ihram. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Maimunata wa huwa muhrimun wa bana biha wa huwa halalun wa matat bisarif. Baik. Katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Maimunah binti Al-Harith Al-Hilaliyah dan junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sedang berihram. Muhrim. Ini baru betul muhrim. Dengan umrah qada. umrah qada. Umrah qada lah. Qada umrah. Baik. Nanti kita tengok pada huraian dia. Dan bersatu dengan Maimunah ketika sudah halal. Mana tidur bersama setelah dah halal. Baik. Yakni tidak lagi berihram. Dan meninggal dunia iaitu Maimunah di satu tempat namanya Sarif. Iaitu 10 batu daripada Mekah. Dia antara Mekah dan Madinah. Jalan antara Mekah dan Madinah dekat dengan Mekah. Lebih dekat dengan Mekah. Ada nama tempat nama Sarif. Baik. Keterangan bahawa perkahwinan dalam masa ihram sebagaimana dilakukan oleh junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam harus di sisi Imam Abu Hanifah dan tidak harus di sisi Imam Malik yang berpendapat bahawa perkahwinan adalah ketentuan kepadanya sahaja, tidak kepada orang lain, ataupun hadis ini dimansuhkan. Tetapi kita tengok. Tetapi menurut kebanyakan riwayat bahawa junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam berkahwin pada masa halal dan inilah yang muktamad di sisi imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu kerana junjungan sendiri sallallahu alaihi wasallam seperti orang lain juga dalam perkara batal angkat masa berihram. Daripada hadis ni timbul beberapa persoalan ataupun isu fiqh berkenaan dengan ibadat haji. Baik, cerita dia apa dia? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam nak melakukan umrah qada. Nak melakukan umrah qada ni pada tahun ke-7 Hijrah. Pasal apa nama umrah qada? Pasal nak qada balik umrah yang sebelum daripada ni. Sebelum daripada daripada apa nama ni yang mana disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dihalang daripada melakukan umrah pada tahun ke-6 Hijrah. Hasil daripada dilarang itulah berlakunya apa yang disebut sebagai perjanjian Hudaibiyah. Pernah dengar kan perjanjian Hudaibiyah? Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah dia perjanjian Hudaibiyah ni secara ringkaslah kita sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi. Bila Nabi mimpi dalam surah Al-Fatah tu Allah Subhanahu taala sebut laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. Allah SWT sebut Allah telah mengiyakan mimpi Nabi, benar mimpi Nabi, iaitu apa dia? لتدخلن المسجد الحرام, pasti akan memasuki Masjidil Haram insya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan muhalliqina ru'usakum, bukan masuk biasa, makna melakukan ibadat dengan bercukur. Muhalliqin
ru'usakum wa muqassirin, dan ada di kalangan kamu yang potong rambut. Ha, sebab tu afdalnya cukur rambut kita tu. Kita yang dah otai B40 ni biasa pergi buat umrah memanglah cukur rambut. Budak-budak remaja ni jarang nak cukur. Jarang cukur, sayang rambut dia tu. Ui, dia belai sungguh. Kita tak heran dah. Ya tak? Bahkan cukup pun ambil syarat dah, tak ada rambut dah kita. Dah. Saya sendiri pun habis dah, gugur dah. Kalau anak-anak tengok gambar zaman dulu kata, "Ai, Abi dulu ada rambut kat sini. Kat mana rambut Abi?" Tak ada, rambut turun ke bawah kata. Jawapan mesti kena ada. Baik. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata akan benar mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila Nabi ceritakan mimpi, bahawa mimpi masuk kota Mekah, masuk Masjidil Haram dalam keadaan lepas pada tu cukur rambut, ada yang potong rambut, makna melakukan ibadat. Ibadat apa dia? Mungkin haji, mungkin umrah. Baik, jadi para sahabat bila Nabi cerita begitu, para sahabat tahu mimpi Nabi ni bukan mainan, tidur macam kita, mengigau. Ada? Tiba-tiba pegang peluk bantal, pusing sana, pusing sini, pusing sana. Orang rumah kata, apa hal pula laki aku ni? Ada? Apa? Kena pelempang sekali baru sedar. Bang, apa hal pula ni? Ni mimpi apa pula ni? Tak adalah mimpi apa nama ni, gomor dengan beruang besar, kata dia. Nah, ada mimpi benda lain tu. Cover lain. Baik. Jadi apa nama ni, mimpi kita mungkin tidak benar, tapi mimpi Nabi kesemuanya adalah benar. Baik. Bila para sahabat dia faham benda tu, oleh sebab itu mereka pun persiapkan, "Wahai Rasulullah, jomlah kita buat umrah." Allah, bersiapnya dengan pakai ihram dan dengan bawa binatang nak sembelih di Mekah. Tiba-tiba sampai di Nabi sallallahu alaihi wasallam ni beradab juga. Tak terus masuk rumah orang. Walaupun kita tahu, Masjidil Haram tu milik kita orang, bukan ikut dan korang aja. Nabi Ibrahim yang bina. Nabi Ibrahim siapa? Islam. Muslim. Kana hanifan muslima. Allah Subhanahu taala sebut, "Ma kana Ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyya." Nabi Ibrahim ni bukan Yahudi, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Tetapi dia adalah beragama yang tulus, muslima, sebagai seorang muslim. Baik, jadi kalau kiranya Masjidil Haram hak kita orang lah. Tapi Nabi ni beradab sebab dia tahu penguasa masa tu siapa. Walaupun tak, kita pun sekarang pun kalau kita duk kata, dia punya raja Saudi sama je, nampak je begitu. Tak? Nampak dia janggut pakai jubah, tapi gelik juga, kita kata. Nak? Jadi apa, tak payah ikutlah dia punya peraturan. Tak payah ikut, kita tak boleh nak masuk Mekah juga. Anak. Kita nak caci, maki, hamun apa semua, tak ada kot. Nak Nabi ajar, walaupun di bawah kekuasaan bukan Islam masa tu, tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam beradab. Dengan Nabi hantar utusan siapa dia? Uthman bin Affan, jumpa dengan penguasa Mekah. Nak berunding nak masuk Mekah ni. Berunding juga nak masuk Mekah sebab Nabi tahu ni bukan kita punya teritori. Kita kena tahu teritori kita kat mana. Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar. Hasilnya last sekali tak di, apa nama ni, datanglah orang pemimpin Quraisy, dia hantar siapa dia? Suhail bin Amru ataupun Sahal bin Amru datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wakil berunding. Terjadilah peristiwa ataupun perjanjian Hudaibiyah. Antara perjanjian tu ialah tak dibenarkan masuk. Tak dibenarkan masuk, kita dah berihram macam mana? Kalau kita kata, apa nak halang ibadat kita orang ni? Nah. Okey, angkat pedang. Nah. Dak Nabi dak. Okey, tak apa. Penguasa halang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tak apa, kita tahallul di sini aja. Dia panggil apa nama, terhalang, tahlul di situ. Tak macam kita hari tu awal-awal apa nama ni kena COVID hari tu kan, dah pergi sampai ke Mekah dah, dah pakai ihram apa semua dah, kena balik pula dah, naik kapal terbang balik macam mana. Maka antaranya ialah bayar dam. Maka Nabi SAW suruh para sahabat sembelih semua binatang yang kita bawa, kita pakat sembelih. Tak ada seorang pun ikut. Nah, Nabi pun, ya Allah, tak ada seorang pun ikut. Pada Nabi masuk dalam kemah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Wahai apa nama ni, apa hal pula abang nampak sedih ni? Kalau kami bahasa pantai timur kata moyong aje ni pasal." Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Aku ni, kita ni dihalang masuk Mekah. Kemudian aku perintahkan para sahabat untuk tahallul di sini, tapi tak ada seorang pun tahallul, tak ada seorang pun sembelih."
Katanya Ummu Salamah, biarkanlah abang pi buat. Maknanya wahai Rasulullah, kau keluar kemah ni, erik kau kambing apa semua tu, potong rambut, tahlul apa semua, sembelih kambing, depa tengok depa buat. Kan. Lalu Nabi buat begitu, pakat-pakat buatlah umat Islam pun tengok, oh, Nabi pun tahlul dah ni, maka kita pun tahlul lah juga. Tak, tak payah banyak cakap. Kadang-kadang orang ni dia tengok dulu ketua buat ke tak buat kan. Kalau ketua buat, buat. Ha, kalau ketua tak buat, dia pun tak buat jugalah. Nah, baik. Allah bab ketua ni tuan-tuan, kadang-kadang saya nak sebut apa dia. Antara yang penting ketua buat tak buat ni, dia hadis yang ke-199. Sat lagi kita akan bincanglah. Nah, ha, kita akan bincang hadis 199 kalau sempat. Nampak macam tak sempat, tapi tak apalah. Insya-Allah jika sempat. Baik. Hasil daripada itu, Nabi SAW dihalang 6 hijrah. Kemudian Nabi SAW balik. Balik ke Mekah, Nabi SAW hantar surat ke seluruh negara-negara yang sekitar Jaziratul Arab, Kepulauan Arab. Nabi SAW hantar surat. Masa itulah Nabi mula buat cincin. Masa itulah Nabi mula buat cincin. Yang kita dah tengok cincin, replika cincin Rasulullah SAW. Masa itu aja baru timbul. Sebelum tu Nabi tak pernah pun. Nah, siapa-siapa apa nama ni, ada ukiran Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak pakai cincin masa itulah sunat pakai cincin. Bahag, tangan mana, tangan kiri ke tangan kanan ke apa semua, tak apalah, itu pulang. Nak cerita lepas pada tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah Nabi, setelah itu Nabi pun persiapkan umat Islam untuk umrah qada. Sekali lagi nak qada umrah yang belum terlaksana pada sebelum daripada ini. Dan antara yang ikut pada masa tersebut ialah nama dia Maimunah, yang kematian suami dah sebelum daripada itu. Maimunah, kematian suami, dia daripada keturunan Al-Hilaliyah. Disebut di sini Bani Hilal. Bani Hilal ni antara kumpulan yang kuat menentang Nabi SAW masa itu. Tapi nak jadikan cerita, takdir Allah, Maimunah ni peluk Islam bersama dengan suami dia sebelum daripada ni. Hasil daripada itu, cuma suami dia meninggal. Bila suami dia meninggal, Maimunah ni merupakan adik kepada Ummul Fadl. Kenal Ummul Fadl? Ummul Fadl tu siapa dia? Ibu kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, iaitu isteri kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maimunah ni, Maimunah merupakan adik kepada, ada kata kakak, tak kira lah, maknanya adik beradik dengan siapa? Adik beradik dengan Ummul Fadl. Baik. Dan dalam masa sama dia ni juga adik beradik juga dengan siapa dia? Isteri kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Siapa Al-Walid bin Mughirah ni? Al-Walid bin Mughirah antara orang yang kuat menentang Nabi juga. Maknanya dia perlu Islam, tapi keturunan dia tu masih lagi menentang Nabi SAW. Al-Walid bin Al-Mughirah, orang yang hebat Walid bin Mughirah ni. Kalau tengok dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis, dalam ayat Al-Quran banyak berkenaan cerita Al-Walid bin Al-Mughirah yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Tak nak cerita lain tu, nanti ada masa kita cerita lain. Jadi Al-Walid bin Al-Mughirah ni, dia punya bapa kepada siapa? Khalid bin Al-Walid. Kenal tuan-tuan, Khalid bin Al-Walid siapa? Hebat panglima perang yang menjadi apa dia? Yang mengkucak-kacikan barisan pertahanan umat Islam pada perang Uhud. Tuan-tuan ingat kan yang kita pergi ke medan Uhud menyebabkan apa nama ni? Kucak-kacik pertahanan umat Islam. Yang dia pusing bukit tu, bukit Uhud tu. Kan? Ha, cerita Khalid bin Al-Walid. Jadi itu antaranya lagi. Dan dia punya apa nama ni, adik beradik dia, anak keturunan dia juga, ashar, ipar duai dia juga, melahirkan ramai di kalangan kaum kerabat Nabi SAW. Antaranya Ja'far bin Ali, Ja'far, dan juga Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Siapa Ali bin Abi Talib? Ja'far tu siapa? Semua tu adalah sepupu Nabi SAW. Ali bin Abi Talib menantu Nabi SAW juga. Baik. Jadi nak sebut, dia tadi mempunyai, dia panggil kedudukan yang tinggi dah masa tu. Hebat dah. Keturunan bangsawan. Bani Hilal. Baik. Setelah kematian suami dia, dia jumpa dengan kakak dia, iaitu Ummul Fadl. Dia kata, kak, saya serahkan apa
urusan saya ni pada akak-akak nak buat, saya nak carikan suami pun tak apalah, okeylah. Saya terima lah mana-mana. Sebab apa dia? Sebab memang orang Arab ni antaranya budaya dia ialah apa dia? Akan bantu masa tu. Kan? Ha, bantu maknanya walaupun janda walaupun apa, tapi kerana untuk anak-anak selepas pada tu. Nak cari. Baik. Jadi sebab tu kita ni kalau ada anak-anak, nah, anak-anak jangan tentanglah mak ayah nak kahwin. Pernah berlaku tuan-tuan, ya Allah. Pernah berlaku. Anak jadi kurang ajar dengan mak pasal apa dia? Pasal mak nak kahwin. Ha, tu mak nak kahwin lain nanti harta jatuh pada orang tu lah. Orang tu nak bolot harta mak aje, kata dia. Tak pernah berlaku saya. Pernah berlaku. Sampai tak bertegur siapa. Tak bertegur siapa dengan mak pasal mak nak kahwin lain. Ya Allah, tengoklah. Nah, kaki masjid ke, kaki surau ke, kaki gelik ke, kaki ronggeng ke yang dia nak kahwin tu, barulah buat tuduhan. Pernah berlaku, orang orang pernah cerita kat saya dan orang tu saya kenal. Apa dia? Anak-anak dia semua tentang, tak nak, jangan kahwin dengan, jangan kahwin. Lepas tu sekat pula lelaki tu. Nak balon lelaki tu. Pasal apa dia mengorak mak saya? Orang tu semain subuh berjemaah tak pernah tinggal. Cuba bayangkan, kita pula tentang la ilaha illallah. Anak pula seorang ustazah, seorang cikgu. Ha. Tentang lagi la ilaha illallah, tak tahu nak cakap apa. Nah, ha, bukan nak memperlekehkan para ustazah, tidak. Tetapi kalau benda tu pun kita tak lepas lagi, orang yang nak kahwin tu ialah kaki surau. Tak pernah miss solat subuh berjemaah. Saya pernah miss subuh berjemaah. Tidak, ni tak pernah miss. Saya tahu jiran saya. Kan? Bukan sini lah. Kat tempat saya sana. La ilaha illallah. Live ni pula. Habis dengar kan. Baik. Anak pula seorang polis. Ah, sudah. Polis dia punya mantap dia tu. Polis yang tu lah. Tidak? Baik. Baik. Jadi nak sebut. Dia bagi, dia kata akak-akak buatlah macam mana. Tak apalah suami macam mana. Lepas tu, dia punya Ummul Fadl cerita kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib ni, suami dia. Kata, bang, penadik ipar bang tu minta tolong carikan suami. Nah, minta tolong carikan suami. Nah. Lalu Al-Abbas, walaupun ada yang mengatakan Abbas pun ada keinginan juga. Maknanya, kalaulah Islam benarkan kahwin adik-beradik, dia akan ambil. Tapi oleh kerana tak kahwin adik-beradik. Menurut satu kisah lah, tetapi saya rasa kisah tu kurang tepat. Walau bagaimanapun, Al-Fadl apa nama ni, Al-Abbas ni pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, ni bila ni masa nak buat umrah ni? Ha, nak buat umrah tu. Berada di Juhfah masa tu. Juhfah. Baik. Zulhulaifah. Zulhulaifah, Jadi bila Nabi SAW didatangi oleh Abbas, Abbas kata, wahai Rasulullah, adik ipar aku ni kematian suami. Tak ada orang nak jaga dia dan sebagainya. Lalu kalaulah, apa dia ni, engkau ambilnya sebagai seorang isteri. Lalu Nabi SAW, Nabi SAW kata, ah, okeylah. Tak, sebab apa dia? Sebab Al-Abbas kata, wahai Rasulullah, Maimunah ni adalah orang yang dihormati di kalangan bangsa apa dia, atau kaum Bani Hilal. Kalau kau ambil ni sebagai dari aspek politiknya, Islam ni akan ada pengaruhnya sendiri. Lalu Nabi SAW terima cadangan Abbas bin Abdul Muttalib ni, pak saudara dia. Lalu dia pun kahwin dengan Maimunah. Dan terbukti selepas daripada itu, ramai di kalangan rombongan-rombongan Bani Hilal datang jumpa Nabi SAW. Antaranya nama Abdu Auf. Abdu Auf ni ketua dia. Datang jumpa Nabi SAW. Datang jumpa Nabi, Nabi kata, nama hang ni apa? Dan Abdu Auf. Nabi kata, masuk Islam ni nama Abdullah je lah. Oh, lalu dia kata, okey, tak ada masalah. Tukar nama pun tak apa. Nah. Ha, jadi nama Abdullah. Begitu juga Maimunah, asal dia nama apa dia? Nama Barrah. Barrah. Lalu Nabi kata, tukar jadi Maimunah. Ha, tukar nama tu tak ada masalah. Boleh. Kalau tak nak tukar nama pun, kekalkan nama, tak ada masalah. Sebab ramai di kalangan para sahabat yang kekalkan nama bila masuk Islam. Nah, ha, tak ada masalah nak bubuh nama apa sekalipun. Nah, ramai pun di kalangan ahli, orang ternama di kalangan mu'allah pun, ramai yang perlu Islam kekalkan nama dia kan. Brother Lim, Bro Lim, Joy, apa tak ingat. Nah, Umur Firdaus.
Fizdah Wong, contohnya. Nak kekalkan nama, tak ada masalah. Baik. Jadi sahabat-sahabat muslimin, muslimat yang rahmati Allah Subhanahu taala. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin di satu tempat nama dia Juhfah dan wabana biha. Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin di Juhfah. Dalam keadaan, ada riwayat yang mengatakan Nabi dalam keadaan berihram. Tetapi di sini diterjemahkan dalam satu riwayat lain disebut Nabi dalam keadaan hendak berihram. Bukan berihram, nak berihram. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin. Kerana dalam riwayat, kalau kita tengok ahli hadis pun, tuan-tuan ahli hadis, ada yang cenderung kepada mazhab Syafi'i, ada yang cenderung kepada mazhab Hanafi, ada yang cenderung. Jadi banyak kecenderungan-kecenderungan mereka. Ada yang mana ahli hadis ataupun para ahli hadis muhaddisin, mereka ini apa nama, ada pandangan tersendiri yang tak terikat dengan mazhab. Nah, baik. Jadi kalau belajar ilmu-ilmu dalam Islam ni, ilmu apa nama, ilmu bab fiqh, dia ada fiqh hadis dan sebagainya, banyak pandangan-pandangan dan semua tu diraikan dalam persoalan-persoalan selain daripada akidah. Benda akidah saja tak boleh ada khilaf. Nah, benda lain boleh kita khilaf. Baik. Benda akidah tak boleh nak khilaf-khilaf. Nah, nak khilaf apa dia? Ada pandangan kata halau lah. Contoh tak? Kata ada pandangan Allah ni ada pembantu dia. Nah, contohnya malaikat. Bukan malaikat kah? Malaikat tu anak Allah Subhanahu taala. Na'udzubillah. Contoh tak? Tak boleh lah berkhilaf gitu. Baik. Jadi bila Nabi SAW apa nama ni, kahwin dengan Maimunah, maka di sana ada pelbagai persoalan-persoalan berkenaan hukum ataupun apa nama ni, berkenaan dengan ibadat-ibadat ihram. Ibadat ihram pula ada. Ibadat umrah ataupun ibadat haji, iaitu ihram. Ada dalam mazhab kita sebagaimana disebut ni, Nabi SAW berkahwin dalam masa halal dan ditafsirkan ataupun dihuraikan hadis wahuwa muhrimun, iaitu Nabi dalam keadaan ingin berihram. Masa ingin berihram tu, Abbas pun bagi cadangan, kahwin dulu lah. Baik. Dalam mazhab Abu Hanifah ini tidak harus. Apa ada mazhab Abu Hanifah? Mazhab Abu Hanifah dia kata harus perkahwinan bagi orang yang berihram, tak ada masalah. Sebab ni Nabi kahwin dalam keadaan berihram. Jadi, tapi tuan-tuan jangan pula tukar mazhab. Sekejap lagi nak kahwin jumpa dah. Sama-sama sekejap lagi. Mana tahu bila pergi umrah ni banyak berlaku. Tak? Doa di Jabal Rahmah tu. Mana tahu doa di Jabal Rahmah lagi, di Multazam lagi. Nah, di mana lagi? Mana tempat yang mustajab doa? Kita pakat doa di Mekah apa semua tiba-tiba. Jumpalah di sana. Tu dia. Tak? Tiba-tiba nak jumpa tu jumpa di Madinah. Contohnya. Jumpa pula di Madinah ataupun jumpa di mana? Mana-mana ajalah masa dalam flight. Sudah masuk Mekah dulu. Contoh. Sekarang ni kita tak boleh masuk Mekah dulu, kena masuk Madinah terlebih dahulu kan, dia punya prosedur dia. Baik, walau bagaimanapun apa nama ni, jangan tukar mazhab pula jumpa-jumpa. Tak apa, saya mazhab Hanafi, kata dia. Sebab nak kahwin punya pasal mazhab Hanafi teruk. Jangan. Ya nak. Itu dia. Itu mazhab nafsu nama dia, bukan mazhab Hanafi. Baik. Tidak harus di sisi Imam Malik. Imam Malik kata tak leh. Berdasarkan hadis ni tak leh. Nah. Baik. Kerana kata dia ini khusus untuk Nabi SAW. Dan Maimunah ni Allah SWT cerita. Cerita dalam Al-Quran. Cerita dalam Al-Quran surah Ahzab. Allah SWT sebut apa dia? Dalam satu ayat, in wahabat nafsaha lin nabiyyi in aradan nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Allah cerita dalam Al-Quran, dalam surah Ahzab, Allah kata sekiranya ada wanita yang ingin menyerahkan wahabat, hadiah dirinya kepadamu wahai Rasulullah, maka boleh. In aradan nabi, sekiranya nabi, ayastankihaha, untuk mengahwininya, khalisatan laka min dunil mu'minin. Allah kata ni khalis, khas untuk kamu wahai Rasulullah, selain daripada mukmin yang lain. Jadi ayat ni turun kepada Nabi ketika Maimunah.
Jadi maknanya Imam Malik kata ni khas untuk Nabi ajalah dalam keadaan ihram. Ha, ulama lain kata dak khas untuk Nabi tu Maimunah yang menawarkan dirinya kepada Nabi. Tawarkan macam mana? Bila Abbas bin Abdul Muttalib bagi tahu tentang Maimunah ni, lalu Nabi SAW pergi pinang Maimunah. Masa tu Maimunah duduk atas unta. Duduk atas unta dengan persiapan bekalan apa semua, semua barang-barang duduk atas unta. Bila Nabi SAW tanya dia, pinang dia, Maimunah kata, aku setuju dan aku serahkan diriku dan harta yang ada di atas unta ni untuk kamu. Tak payah bayar mahar apa-apa. Nah, ha, itu maksud wahabat. Dia serahkan dirinya kepada Nabi SAW. Ha, baik. Jadi Abbas, walaupun Maimunah dia panggil apa nama ni, hadiahkan diri, dia serahkan diri, dia tanpa mahar. Abbas mengambil tanggungjawab bayar mahar kepada Maimunah sebanyak 400 dirham. 400 dirham. Berapa sekarang 400 dirham? Satu dirham, 1/4 dinar. 1 dirham, 1/4 dinar. 1 dinar bersamaan dengan 1,300 sekarang ni. 1,300 ataupun kita kata 1,200 bagi 4 berapa? Jadi 300. 300 kali dengan 400. Berapa sekarang? 3 kali 4, 12 pula kan? 12 pula. 12, kosong ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kosong. 4 kosong tu jadi 120 ribu. Haa. Kaya masa tu 120 ribu. La ilaha illallah, bukan? Baik. Jadi sahabat-sahabat muslimin, muslimat yang rahmati Allah SWT. Baik. Jadi hasil daripada itulah. Nabi dalam hadis ni disebut Nabi masa tu belum berihram. Dalam mazhab kita berdasarkan satu hadis lagi yang diriwayatkan berkenaan dengan wahwa halal, Nabi dalam keadaan halal sebenarnya. Wabana biha. Baik. Lalu Maimunah ini, Nabi SAW bersama dengan Maimunah setelah daripada Nabi SAW nak balik ke Madinah, nak berada di Sarif. Di Sarif itulah Maimunah radhiyallahu anha juga ketika umrah, ketika haji tahun 59 Hijrah kalau tak silap. Tahun 59 Hijrah Maimunah ini balik daripada mengerjakan ibadat haji dan dia sakit di tempat dia apa nama berkhemah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sarif, dan dalam keadaan sakit itu dah dia wasiat, sekiranya aku meninggal maka aku nak dikebumikan di tempat aku pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Lalu dia meninggal di Sarif itu dan dikebumikan di Sarif. Ha, baik. Allahu akbar. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat rahmati Allah, kita nak sebut berkenaan dengan perkahwinan daripada Maimunah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam hasil daripada dia ada isu politik, ada isu fiqh. Isu fiqh kita dah sebut tadi, kan? Dan walau bagaimanapun pandangan kita dalam mazhab kita tak boleh orang yang berihram berkahwin, kerana berkahwin adalah antara larangan ihram yang 13 perkara tu, kan? 13 perkara antaranya tak boleh kahwin ataupun menjadi wakil kepada kahwin tu, tak boleh. Dia akan menyebabkan apa dia? Lepas pada tu unta lah jawab dia, kan? Kena bayar dam ataupun kena bayar dia panggil pampasan ataupun dia panggil dam. Dam ni istilah dia apa? Bayar lah, bayar ganti rugi, bayar apa semua. Baik. Dan apa nama ni, berkenaan dengan politik perkahwinan Maimunah ini menyebabkan Nabi SAW ataupun agama Islam telah pun ada pendukungnya di kalangan Bani Hilal, yang menyebabkan Nabi SAW selepas daripada itu Islam berkembang dengan cepat di seluruh tanah Arab. Allahu Akbar. Baik. Dan ada masa sikit lagi, habis dah masa kita. Baik, insyaAllah dalam kita punya ni esok lusa ni dah kita nak apa dia, nak berterawih dan sebagainya, maka persiapan kita di samping kita tengok berkenaan dengan ibadat-ibadat puasa, ibadat-ibadat solat berjemaah pun penting juga kita tengok. Tadi berlaku apa nama ni, saya singgah semayang, imam sekali aja sujud dalam rakaat terakhir semayang zuhur, sekali sujud. Lepas tu tahiyat. Kita ni masbuk lama, pasal pula lama pula imam nak sujud-sujud ni, tak sujud-sujud lagi sujud kedua. Dah. Lepas tu makmum belakang pun nak tegur pun was-was juga. Makmum pun was-was. Kan aku tegur, aku yang salah pula, kata dia. Nah.
Jadi imam pun bagi salam kita. Assalamualaikum. Patut kita kata imam bagi salam punya. Kita masbuk, kita tambahlah 2-3 rakaat lagi. Apabila tu bagi tahu, ulang balik sembahyang tu. Makmum pula kata, saya pun nak tegur tadi waswas ustaz. Takut saya yang salah. Nak waktu zuhur mengantuk semua. Baik. Jadi penting kita tengok ilmu tentang solat berjemaah dalam bulan Ramadan ini. Begitu juga ilmu kemasyarakatan. Ilmu parking kereta macam mana, ilmu parking selipar macam mana. Kalau kita geng 08, kita nak sembahyang bahagian depan ke bahagian belakang, nak contohnya lah, supaya mudah pengurusan ke macam mana. Maknanya ilmu kemasyarakatan. InsyaAllah moga-moga kita dapat beribadat dengan sempurna pada bulan Ramadan ini. Wallahu alam. Terima kasih sekali lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.